Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat tutup, kembali lagi bersama Reska TV ya. Kali ini seperti biasa Reska TV masih berada di Kabupaten Pangandaran ya, tepatnya di showroom Rizky Motor Pangandaran. Nah, kali ini seperti biasa nih hadir salah satu unit, yaitu ada Toyota Avanza Veloz ya. Nah, pasti untuk teman-teman nih pengen tahu untuk harga dan kualitas mobil yang ada di depan kalian ini. So pasti untuk teman-teman pantengin terus, jangan lupa untuk beri komentar yang positifnya juga ya sobat YouTube. Nah, kali ini kita langsung akan mereview tepatnya di bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk teman-teman nih yang sedang menjalankan bulan puasa, khususnya yang sedang berpuasa, mudah-mudahan teman-teman selalu tamat ya menunaikan ibadah puasanya. Semoga teman-teman sehat selalu. Nah, langsung saja tanpa perlu banyak basa-basi, kita review mobil yang ada di depan kalian nih. So pasti untuk teman-teman pantengin terus, jangan lupa untuk beri komentar yang positif. Langsung saja kita review, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat YouTube, kembali lagi bersama Reska TV. Nah, oke sobat YouTube, tepat di depan kalian nih ada Toyota Avanza ya. Toyota Avanza tipe Veloz ya ini ya, tahun 2018, warna silver. Jadi untuk teman-teman nih yang sedang membutuhkan mobil bekas kualitas yang terbagus, bukan yang terbagus lagi tapi yang terbaik nih, cocok banget nih Toyota Veloz tahun 2018. Nah, warna silver ini kondisi masih mulus. Nah, langsung saja kita lihat untuk bagian eksteriornya ya sobat YouTube. Nah, untuk bagian bodinya masih mulus ya, warna silver, kondisi masih mulus. Nah, cocok banget nih untuk teman-teman nih yang ingin memiliki mobil yang sangat gagah sekali nih, yaitu Toyota Avanza Veloz ya, tahun 2018 ini. Ini yang tipe facelift ya sobat tutup ya. Nah, langsung saja nih untuk teman-teman, jika kalian berminat atau kalian ingin menanyakan sesuatu juga, kalian bisa beri komentar yang positifnya juga ya sobat tutup. Nah, di sini untuk kondisi bannya juga ya sobat tutup ya, kondisi ban masih tebal. Lalu untuk bagian velgnya juga di sini masih orsinilan ya sobat tutup ya, masih orsinilannya dari Toyota Avanza. Kita lanjut ke bagian interior ya sobat tutup ya. Nah, seperti biasa nih untuk bagian backlighting ya sobat tutup ya, di sini kondisi backlightingnya masih mulus sobat tutup. Nah, untuk backlightingnya masih oke, masih mulus ya seperti baru. Untuk power windownya juga masih oke ya sobat tutup ya, masih aktif semua. Kita lihat untuk bagian dalam ya sobat tutup ya. Nah, untuk bagian dashboard ya sobat tutup ya, di sini kondisi dashboard juga masih mulus. Nah, kondisi dashboardnya juga masih oke ya sobat tutup ya. Lalu untuk di sini juga AC-nya masih dingin ya sobat tutup ya, dingin sekali. Lalu untuk tip ya, di sini masih orsinilannya dari Toyota Avanza Veloz ya, jadi sudah LCD. Lalu di sini transmisinya ya sobat tutup ya, transmisinya manual. Nah, pada bagian setir ya sobat tutup ya, di sini untuk kondisi setir juga masih mulus, sudah dilengkapi juga dengan airbag ya sobat tutup ya. Jadi Avanza ini, Toyota Veloz tahun 2018 ini sudah double airbag ya. Jadi pada bagian setir, lalu di sebelah kirinya juga ada pada bagian dashboard ya sobat tutup ya. Oke, untuk setir sini warna kulit jeruknya juga masih terlihat jelas ya, jadi masih mulus. Oke, kita lihat untuk bagian kilometernya sobat tutup. Nah, untuk kilometernya ya di sini ya, kalian bisa lihat untuk kilometernya di kisaran 900 ya, masih rendah. Jadi untuk kilometernya ya masih rendah sekali. Lalu untuk bagian plafon ya sobat tutup ya, di sini plafon seperti baru ya sobat tutup ya, untuk kondisi plafonnya. Nah, masih dibungkus juga. Lalu untuk bagian kursi jok ya sobat tutup ya, kursi jok di sini masih orsinilan ya sobat tutup ya.
Nah, ini masih oriannya dari Avanza Veloz. Jadi ini belum dibungkus sama sekali, ini kondisi masih mulus untuk lip joknya. Lalu untuk bagian kaki-kakinya yang pastinya nyaman sekali ya sobat tutup ya, kaki-kakinya. Langsung saja untuk teman-teman nih, jika kalian berminat, kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Kita lihat untuk bagian di pintu tengah ya sobat tutup ya. Nah, seperti biasa nih untuk bagian backlighting juga ya sobat tutup. Di sini kondisi backlightingnya juga masih mulus ya, terlihat jelas sekali. Masih seperti baru ya. Nah, oke. Lalu untuk bagian kursi joknya juga seperti biasa di sini sama sobat tutup ya. Jadi masih orsinilan. Masih rapi ya. Untuk plafonnya juga di sini. Nah. Masih oke ya, plafonnya masih bersih. Lalu sudah double AC ya seperti biasa. Nah, kita lihat untuk bagian bagasi ya sobat tutup. Nah, untuk bagian bagasi ya, kalian bisa lihat di sini masih mulus, kondisi juga rapi. Nah, ini mobil sangat elegan sekali sobat tutup ya. Toyota Avanza Veloz tahun 2018 ya. Kondisi masih jos. Langsung saja nih untuk teman-teman nih, jika kalian berminat, kalian langsung saja bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Atau yang ingin menanyakan sesuatu juga, kalian bisa beri komentar yang positifnya juga ya sobat tutup. Nah, untuk bagasinya juga di sini, space-nya juga cukup luas ya sobat tutup ya, untuk space-nya. Oke, nah untuk OTR nih, harga Toyota Avanza Veloz tahun 2018 transmisi manual. Untuk harga nih, untuk OTR-nya kita buka harga ya, tepatnya di bulan suci Ramadan ini. Langsung saja untuk OTR-nya kita buka harga di angka 172 juta. Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman nih, jika kalian berminat, langsung saja kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Atau yang ingin menanyakan sesuatu juga, kalian bisa beri komentar yang positif ya sobat tutup. Nah, tunggu apa lagi, langsung saja kalian bungkus ya sobat tutup ya, Toyota Avanza Veloz tahun 2018 ini. Nah, oke. Terima kasih untuk teman-teman nih yang sudah menyaksikan video ini. Alangkah baiknya untuk teman-teman, jangan lupa untuk share video ini biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman, seperti biasa, alangkah baiknya jangan lupa untuk bismillah. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.